Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, kali ini di BMC ada satu unit Daihatsu Taruna tahun 2002. Yang long ini ya, teman-teman ya. Tuh. Dia custom bumper depan belakang, rak atas, terus ada satu lagi yang unik juga. Ini spion punyanya Jeep. Punyanya Jeep nih. Kita aplikasikan di mobil Daihatsu Taruna ini. Nah, ini ya. Terus over fender juga sudah selesai terpasang. Kondisi di Lampung sering hujan nih di bulan Juni ini ya. Ya, ini unitnya tuh. Keren juga sih. Pakai spion Jeep ini. Ya, kita ikuti terus. Nanti ada saya kasih tahu untuk bumper belakangnya itu lebih unik. Pertama kali ini kayaknya di Indonesia dengan cara seperti ini. Jadi ban serepnya bisa digendong dan bisa dibuka tutup. Kita bor sekrup ya, kita bor sekrup. Jadi kalau cuma main jepit-jepit aja, kecuali dia ada mobil yang jenisnya ada talangnya seperti mobil kijang kapsul, lantaran bisa main jepit. Kalau yang posisinya dia kapsul rata begini, harus di sekrup, di bor sekrup, tapi bukan bahasanya bornya besar. Tinggal sedikit lagi selesai. Daihatsu Taruna 2002. Kita modif total auto ya, teman-teman. Nah, sekarang kita jumpai dulu ownernya atau pemiliknya. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum, Pak Panut. Waalaikumsalam, Mas Budi. Woi, gimana Pak Panut ini miara Taruna ini gimana? Coba nanti biar kawan-kawan lainnya yang tadinya ragu, ternyata enak atau gimana? Mobil ya, Taruna, pengalaman ya, ya. Mobil Taruna ini sangat mudah merawatnya. Sangat mudah Pak ya? Iya, sangat mudah. Terus mobil Taruna ini bandel. Bandel Pak ya? Iya, ya. Mobil Taruna ini bandel. Suspensinya menurut saya ya, namanya Taruna kan semi jeep. Semi jeep ya. Jadi nggak bisa empuk sedan lah Pak ya? Oh nggak bisa. Ya. Cuman di segala medan menurut saya Taruna ini cocok. Sip, mantep. Iya. Nah, itu salah satu pengalaman dari pengguna Taruna. Karena sudah berapa tahun, Pak? Saya menggunakan Taruna ini sudah 12 tahun. 12 tahun? 13 tahun. 2010 saya pakai. Ini sudah saya pakai 13 tahun. 13 tahun luar biasa. Mesin nggak pernah turun mesin apa? Mesin enggak, ini masih standar ini. Masih standar, orinya masih.
gimana tanggung perawatan emang Pak ya? Semua itu tergantung perawatan. Iya, iya. Kendaraan ya. Apapun itu bagaimana perawatan. Iya. Kalau ya. Merawatnya kita betul-betul teliti ya mudah-mudahan bisa awet ya Pak. Bisa ya. Awet terus dipakai tetap nyaman. Tetap nyaman, iya. Jadi tidak ketinggalan dengan iya. Ya seperti mobil-mobil Avanza nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan ya. Malah kalau gagahnya masih gagah punya kita ya Pak ya. Ya karena punya kita ya kita bilang gagah. kalau orang nggak tahu kalau orang. Iya iya. Air laut ya asin sendiri ya Pak ya. Asin sendiri. Iya iya. Terus untuk ini apa nasehatnya untuk BMC Lampung ini gimana? Apa kira-kira? Karena kita kan semua tetap terus belajar Pak. Ya kalau untuk BMC Lampung ini kalau menurut saya selalu ditingkatkan kualitasnya. Siap. Makasih. Inovasi terus. Inovasi terus ya. Model-modelnya ya, yang keren-keren. Supaya tidak tertinggalan dengan yang lain. Iya, iya, iya. Nah, menurut saya. Iya. Ya selama ini berjalan sih menurut saya sudah oke. Sudah oke ya, Pak ya. Tapi kan perkembangan zaman ini kan selalu ya kan? Iya, iya, betul, selalu betul. Ada lagi. Ini udah bagus, ada lagi, ada yang iya, lebih iya. bagus, ada lebih bagus lagi. Ya kalau menurut saya itu lah. Oke, oke. Nah, sama jangan sampai konsumen kecewa. Siap. Ya. Kayak Pak Panut ini ya. Udah 4 tahun sama kita ya Pak ya? Udah 5 tahun. 5 tahun malah tuh teman-teman. Udah 5 tahun beliau ini. Kepercayaan konsumen ini dipertahankan. Iya, sip. Sudah sama kita udah 5 tahun ini bolak-balik. Ini sekarang sebenarnya ini hanya perawatan aja ini. Perawatan ya. Supaya kelihatan tetap ya, matching aja lah. Yang paling luar biasa nanti di spionnya ini teman-teman. Ya, ya. Nah tuh ya spionnya tuh. Ini spion punyanya Jeep, tuh ada tulisannya Jeep. Nah, kita aplikasikan di mobil Taruna. Ya. Oke, makasih Pak Manut ya atas kepercayaannya sama BMC. Mantap. Ditunggu progres berikutnya. Oke. Beli mobil lagi, apa tak apa, modif lagi. Amin. Oke Pak, ya assalamualaikum Pak. Ini Daihatsu Taruna ya, 2002. Kita lihat teman-teman bempernya dulu sebentar. Ntar dulu, jangan ditutup, buka dulu. Tuh. Ini salah satu kesulitan di Indonesia, terutama pecinta Daihatsu Taruna, dia kesulitan untuk bemper belakangnya, untuk memodifikasinya. Nah sekarang, ntar dulu, kita lihat ya. Estetikanya dapat, oke semua. Cuman kendalanya kadang-kadang di, sebenarnya di pintu belakang Taruna sampai bawah. Nah ini kita akalin, kita modifikasi. Sekarang sudah jadi. Kita lihat cara bukanya. Oke Pak Jo. Tuh lihat teman-teman. Nah, buka pintunya. Nah, ya kan? Jadi kendalanya di pintu belakang ini dia terlalu ke bawah, jadi kadang-kadang kesulitan untuk memodifikasi bemper belakangnya gimana caranya biar keren gitu kan. Nah ini dari BMC ngasih tips atau trik, yaitu caranya dengan bempernya yang ikut juga bisa kebuka. Kalau biasanya kan gendongannya aja kalau yang sudah-sudah. Ini karena Daihatsu Taruna ini pintunya terlalu ke bawah, jadi bempernya kita modifikasi juga bisa dibuka. Tuh. Jadi sehingga tidak ada yang merubah untuk bagian bodinya. Ya oke, coba ditutup lagi. Nah. Tuh, bemper-bempernya ikut. Bah, sip, udah kunci tuh. Nah. Mantap Om. Nah, jadi kuncinya di sini nih. Nah, di sini engselnya. Jadi bempernya bisa kebuka juga. Nah, sini teman-teman. Jadi ada waktu itu saya pernah lihat kasusnya saking pingin bempernya dimodifikasi, pintunya yang dipotong. Nah, ini ngasih tips atau salah satu contohnya yaitu bempernya yang ikut dibuka juga.